Ya sih pokoknya waktu itu ya ceritanya gimana ya? Startnya gimana gue akhirnya memutuskan untuk membuat moniker Bini Idris itu. Waktu itu Sigmund kayak mungkin gue lagi ngerasa lumayan jenuh juga tuh waktu itu sama Sigmund, terus gue pengen buat project yang musiknya agak beda, mungkin pengen eksplorasi yang apa ya, beneran egois gue doang nih di sini, kontrolnya beneran full gue doang. Akhirnya gue nyari-nyari nama ini apa nih, karena tadi alasannya kalau pakai nama gue sendiri itu Haikal Azizi gitu berasa arogan banget nih, bukan nama gue sendiri. Akhirnya apa ya, nyari-nyari nama yang keren gitu kan. Terus gue keinget zaman SMP dulu kan kita sering dipanggil pakai nama orang tua tuh, Idris. Gue pikir-pikir nama bokap gue keren juga ya. Jadi akhirnya biar konteksnya tetap bener, jadi wah Bini Idris saya gitu akhirnya pakai. Ya sampai sekarang kalau soal si project solo ini bokap gue juga nggak tahu sih, Ijir belum pernah tahu kalau ada yang namanya Bini Idris. Bokap gue, walaupun dia tahu gue main musik, cuma dia nggak tahu ada yang namanya Bini Idris ini. Gitu. Sebenarnya baik di Bini Idris maupun di Sigmund sih, kita dan gue selalu berusaha untuk ya nggak terpaku sama genre lah, karena genre itu menurut gue sih ya itu urusan jurnalis aja sih, mereka mau otak-otakin musik sebagai apa, dan kita ya kita sih pengen eksplorasi sebebas-bebasnya. Sebagai Bini Idris, gue jauh lebih deg-degan sih. Soalnya kalau salah, langsung hancur semua tuh. Aduh, cuma bedanya apa ya? Energi juga beda sih. Terus karena kalau di Sigmund kan gue nggak sendirian, jadi energinya gue bisa bagi-bagi juga sama yang lain. Gue dapat juga energi dari permainan yang lain. Sedangkan kalau dari Bini Idris, semua dari gue sendiri. Jadi emang ya lebih sulit sih kalau menurut gue, jujur ya. Gue selalu kayak gitu sih, mau sama Sigmund atau sebagai Bini Idris, gue selalu menghindari berinteraksi dengan penonton seminimal mungkin lah. Kenapa? Soalnya kadang-kadang saat lagi manggung, lu kayak jadi jauh lebih sensitif gitu. Kayak ada orang yang ketawa, anjing ini janjian nih yang ngetawain gue nih. Atau ada orang yang tiba-tiba jalan pergi, lu tiba-tiba mood lu rusak. Jadi mending ya lu fokus aja ke diri lu sendiri, jangan sampai terdistract sama hal-hal di luar performance lu.